Pengendali Johor Darul Takzim JDT, Benjamin Mora mengakui faktor keletihan yang dialami pemainnya menjejaskan rentak permainan pasukan, namun berazam untuk mengetepikan masalah itu apabila menentang Nagoya Grampus pada aksi kelima saingan kumpulan G Liga Juara-Juara Asia ACL di Stadium Raja Mangala, Bangkok, Thailand malam ini. Malah beliau juga perlu membuat rombakan kesebelasan utama selepas kehilangan Hikmat, Shane Lowry, Matthew Davis, Arif Aiman dan Afiq Fazail yang mengutip dua kad kuning, namun lega apabila kelibat Mauricio Dos Santos kembali menguatkan benteng pertahanan dan Leandro Velasquez menguatkan posisi tengah. Memang tidak dinafikan, pemain begitu keletihan menempuh jadual yang padat. Malah bukan itu sahaja, kami perlu berada di hotel penginapan dan tidak dibenarkan keluar untuk beriadah dan hanya dibenarkan dari hotel penginapan ke pusat latihan, itu sahaja. Senario itu bukan mudah untuk minda setiap pemain yang mahukan ketenangan kerana ia nyata mengganggu emosi mereka. Namun kita perlu menyesuaikan keadaan dan meneruskan latihan bagi persiapan berdepan kelab dari Jepun itu. Malah pemain harus lupakan faktor keletihan. Apa yang kami lalui walaupun hanya menang satu perlawanan, namun corak permainan pada empat aksi lalu memuaskan apabila kami mampu beri saingan dan membuat pasukan lawan berdepan kesukaran sebelum menewaskan kami. Mora berkata aksi menentang skuad bimbingan Massimo Fecadenti tetap sukar selepas pasukan itu mengekalkan rekod bersih 4 perlawanan tanpa kalah, namun akan cuba sedaya upaya untuk mencuri mata dalam perlawanan itu nanti. Untuk saingan ACL, walaupun kami sudah 3 musim beraksi, namun kami masih lagi menimba pengalaman berbanding kelab-kelab dari Jepun dan Korea Selatan yang sudah lama beraksi dalam saingan itu. Jadi kami kena bersedia dalam setiap perlawanan, terutama Nagoya Grampus akan tampil agresif untuk mencari kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan 16 dan kami akan berusaha bagi tentangan sengit. Sementara itu, Velasquez yang akan kembali dalam kesebelasan utama selepas diketepikan ketika aksi menentang Pohang Steeler Khamis lalu berazam untuk bangkit daripada kekecewaan dan mempamerkan aksi bertenaga. Ketika aksi pertama menentang Nagoya Grampus 22 Jun lalu, kami mampu mengimbangi kekuatan pasukan itu dan mereka agak sukar untuk mendominasi perlawanan, malah hanya mampu menjaringkan satu gol sahaja. Kak Ma ni sakit lama dah. Lebih kurang 11 tahun. Sebab bila Kak Ma makan, Kak Ma rasa pendek pada diri Kak Ma. Kaki Kak Ma selama ni kerah di tapak kaki itu. Semua jari-jari Kak Ma kebas. Jadi Kak Ma rasa macam luar biasa. Kak Ma duduk tapakkan kaki Kak Ma. Jadi dekat nak sama dengan kaki yang sebelah ni. 3 tahun saya sakit kaki ni. Ada yang saya tak boleh berjalan 3 tahun. Sekali saya minum air itu, seminggu ni saya aktif. Saya tak ada sakit kaki, tak ada lengur, tak ada apa. Pening kepala kurang, pinggang pun kurang sakit. Dan hari pun saya minum 10 kali saya minum. Malam tu baru saya senyam tidur malam tu. Dia tak terus dah tidur. Badan sumbang-sumbang tidak dah ingat. Masa kira-kira stroke. Berapa lama dia, bang? Pun lama. Orang katakan tu memang ada sakit gigi. Macam mana? Berapa? Memang tak sakit lama? Tengok. Si. Jika anda atau ibu bapa anda mengalami masalah kesihatan, anda harus mencuba Amino 9 dari Superfood. Minuman kesihatan untuk pelbagai usia Amino 9 diperkaya dengan pelbagai nutrisi makanan berkhasiat serta vitamin yang diperlukan bagi membantu mengekalkan tahap kesihatan anda sekeluarga. Ia membekalkan tenaga berterusan, memulihkan tisu-tisu dalam badan, membentuk antibodi yang dapat menghancurkan bakteria dan virus, melindungi dari stres, mencantikkan kulit. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi nombor yang tertera. Pihak syarikat juga sedang membuka peluang untuk menjadi ejen dan stokis kepada yang berminat.